Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Masyaallah di luar eh. Kami ucapkan selamat datang Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC/DSE/PhD beserta rombongan. Topi Allah datang. Saudara-saudara kita yang di belakang, yang akan disampaikan oleh Al-Fatihah Ustaz Abdul Somad tentang penyelamatan Masyurah. Hadirin hadirat, Bapak Camat, Bapak anggota DPRD, tak dapat disebutkan namanya, gelarnya, semua yang hadir ini semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara saya yang berada di luar yang tidak dapat melihat, anggap saja sedang mendengar sandiwara radio. Apa kabar yang di luar, sehat? Kita pula seperti mendengar sedang ada main bola di luar.
syarat kita bisa istiqomah, maka syaratnya mesti berjamaah. Makanya kita sholat berjamaah, zikirnya berjamaah, baca Qur'annya berjamaah. Apakah jamaah masjid? Masjid apa namanya? Al-Ikhwan, artinya persaudaraan. Karena di sini terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Di mana ada gula, di situ ada semut. Kenapa semut berdatangan ke Sorowako ini? Betul. Karena ada gula-gula yang manis di sini. Apa nama gulanya? Nikel. Ada pemandangan yang indah, luar biasa cantik. Danaunya airnya bening. Ustaz kok tahu? Saya sudah mandi di sana. Kabarnya kalau minum air danau itu akan datang sekali lagi katanya. Pemandangannya indah, masyarakatnya baik dan ramah. Maka kalau begini orang akan berdatangan, investor akan datang, ekonominya bangkit. Ini semua mesti kita jaga dengan berjamaah. Sambutan itu kadang sampai 5. Sudah hampir jam 12 malam baru dipanggil. Berikut ini, mari kita panggilkan Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Jamaahnya sudah teler semua. Ustaz singgal mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa amin. Alhamdulillah Rasulillah Salatullah Salamullah inilah untungnya kita berjamaah. Siap berjamaah? Siap jaga masjid Al-Ikhwan berjamaah? Insya Allah. Tanda berhasilnya tabligh akbar di Sorowako, tanda berhasilnya tabligh akbar di Sorowako bukan karena ramai melimpah ruah. Tanda berhasilnya lihat besok subuh. Ini acara ini terwujud pasti karena ada kerjasama yang luar biasa. Betul. Ada pemerintahan, ada dari perusahaan, ada dari tokoh masyarakat, tapi mereka tidak menampilkan dirinya ke depan. Sama seperti tiang ini, Bapak. Tiang ini tegak berdiri, yang tampil ke depan yang paling lemah. Tiang ini yang paling lemah itu catnya. Maka catnya yang kelihatan ke depan. Yang paling lemah itu semennya. Semennya yang tampil ke depan. Yang paling kuat itu besinya. Besinya simpan di dalam. Yang paling kuat itu batunya. Batunya tidak ditampilkan. Batunya di dalam. Semennya yang di luar. Pasirnya di dalam. Batu batanya di dalam. Batu kerikilnya di dalam. Besinya di dalam. Pernah Bapak Ibu lihat ada tiang masjid besinya keluar? Ada masjid yang belum selesai. Jadi di antara mereka ini yang paling lemah ini ya Abdul Somad. Bapak Bupati kuat, Bapak DPRD kuat, bapak-bapak dari PT Vale Indonesia kuat. Mereka orang-orang kuat. Orang kuat itu diam-diam saja. Allahu alaihi wasallam ya nabi.
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, jadikan pasangan hidup kami dan keturunan kami yang qurrata a'yun, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma naf'anna al-ghala wal waba wal fahsha wal riba waz zina wal munkar. Selamatkan keluarga kami, negeri kami, umat kami, bangsa kami dari malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, cepat tidur, bangun malam tahajud, salat subuh berjamaah, istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, official.